Jangan lupa like, komen, dan subscribe Persib Bandung juara. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Hasil pertandingan Persib versus Dewa United Football Club yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dalam kurung GBLA, Kota Bandung, Kamis malam 15 Juni 2023, dimenangkan Maung Bandung. Persib Bandung mengungguli Dewa United dengan skor 2-1 dalam laga uji tanding yang digelar tanpa penonton tersebut. Ezra Walian membawa Persib unggul di babak pertama setelah lolos dari jebakan offside. Ezra yang hanya tinggal berhadapan dengan kiper Dewa United, Deden Natsir, dengan jitu menempatkan bola untuk membawa Persib unggul. Persib Bandung menang tipis atas Dewa United di laga uji coba pramusim jelang digulirkannya kompetisi Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA, Kamis 15.06.2023 malam waktu Indonesia Barat. Dewa United tampil lebih dominan ketimbang Persib dalam penguasaan bola. Sayangnya hal tersebut kurang diimbangi oleh kinerja lini serang mereka yang melempem. Mereka pun kesulitan membongkar pertahanan Persib. Di sisi lain, Maung Bandung lebih banyak menunggu di area mereka sendiri. Dua gol Persib dicetak oleh Ezra Walian dan Ferdiansyah. Sementara gol Dewa United dihasilkan Nasir. Dua gol Persib dicetak oleh Ezra Walian dan Ferdiansyah. Sementara gol Dewa United dihasilkan Nasir. Dewa United mencoba untuk mengontrol jalannya pertandingan. Mereka berusaha mendominasi penguasaan bola dan menekan Persib Bandung. Akan tetapi Dewa United kesulitan untuk bisa menembus pertahanan Persib. Justru Maung Bandung malah bisa mencetak gol lebih dahulu. Persib bisa mencetak gol melalui Ezra Walian pada menit ke-9. Ia memanfaatkan umpan jauh Kakang Rudianto. 1-0. Setelah tertinggal, Dewa United masih tetap berusaha mendominasi jalannya laga. Namun mereka masih kesulitan menjebol pertahanan Persib. Peluang apik akhirnya didapat pada menit ke-32. Alex mengecoh Igbo Nevo dan melepas tembakan keras dari ujung kotak penalti. Namun Fitrul dengan cekatan masih bisa menepis bola keluar lapangan. Dewa United kemudian coba meningkatkan intensitas serangannya jelang turun minum. Namun usaha mereka tak kunjung membuahkan hasil. Di babak kedua, Dewa United masih coba untuk terus mendominasi penguasaan bola. Di sisi lain, Persib Bandung mencoba bermain lebih menyerang. Namun Dewa United bisa menguasai jalannya laga. Mereka bermain lebih agresif dan serangan-serangan mereka kini kerap masuk ke pertahanan Persib. Menit ke-68, Dewa United mendapat peluang dari tendangan bebas. Di depan kotak penalti, Majid Osman melepas tembakan bebas ke sisi kanan gawang Persib. Bola gagal dijangkau kiper, tapi untungnya bagi Persib peluang itu tak berbuah gol. Setelah itu laga kembali berjalan alot. Dewa United masih mendominasi penguasaan bola. Di sisi lain, Persib coba untuk mengandalkan counter attack. Usaha ini membuahkan hasil pada menit ke-82. David Da Silva menerobos pertahanan kiri Dewa United dengan kecepatan larinya. Setelah mendekati kotak penalti, ia melepas umpan datar ke tengah. Di sana sudah ada Ferdiansyah yang dengan mudah menuntaskan peluang tersebut. 2-0. Dewa United tak menyerah meski tertinggal 2 gol. Mereka tetap berusaha mencetak gol. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit 90+2. Nasir sukses menjebol gawang Persib dengan tendangan kerasnya dari luar kotak penalti. 2-1. Gol tersebut jadi penutup laga uji coba ini. Persib pun menang 2-1 atas Dewa United.